Balik lagi sama gue, Adi Rais, di channel Velg Terlengkap dan Terupdate. Apalagi lu bukan di HSTR Wheel. Kali ini gue lagi ada di Medan, tepatnya kita ada di Katam Solen. Waduh, gue kita lagi mau review mobil-mobil customer dari HSTR Wheel. Tanpa buang waktu lama lagi, langsung aja kita samperin owner dan mobilnya. Let's go. Halo bro. Halo bang. Salam kenal. Khairul bang. Aldi bang. Boleh kenalan dulu bang sama penonton yang ada di sana. Halo bang, namaku Khairul dari Medan pasti. Asik. Berarti orang asli Medan bang? Asli kali lah bang. Ada ininya nggak bang? Apa itu bang? Ujungnya. Iya. Marga lah bang. Oh marga itulah. Huta Barat. Huta Barat. Iya. Berarti Khairul Huta Barat. Iya. Oke. Bang Khairul, di belakang kita ini ada mobil apa ini bang? Mobil Brio bang. Brio E Satya. E Satya. Berarti Matic. Matic. Oke. Kenapa lu pilih mobil ini? Ya lebih simple sih bang. Simpelnya apa? Biar bisa motong-motong gitu kan. Jadi motong-motong enak, jalan. Enak mobil city car kan lah bang. Berarti dimensi dari mobilnya lah ya yang memperkuat lu untuk sampai kira lu meminang Honda Brio ini. Pas sekali bang. Terus udah berapa lama nih mobil? Ini baru sekitar 6 bulan mobil. 6 bulan. Gimana selama 6 bulan pemakaian, apa yang bisa lu sampaikan nih? Siapa tahu teman-teman di rumah lagi mau nyari mobil gitu kan. Kalau dari aku pribadi sih ini recommended banget untuk ya kalangan muda lah terutama. Asik. Baik lelaki atau perempuan bang. Iya benar. Jadi memang ini ya pokoknya jangan sampai kecolongan lagi lah di Brio. Cocok untuk anak muda. Kecolongan apa nih mas? Ya, kecolongan jangan sampai pilih yang lain gitu bang. Oke. Iya. Terus gimana secara nyetirnya, konsumsi bahan bakar, semuanya gimana menurut lu? Kalau nyetir oke, bahan bakar pun ya irit dompet bang. Irit bekal ya? Irit kali bang. Ya aku dari abang juga sih. Apa tuh? Aku banyak lihat channel YouTube abang, aku tertarik makin Brio. Ini punya nama nggak? Ini belum ku nama ya bang. Kalau ada saran dari abang nama, langsung kita pakai. Oblek aja lah. Oblek. Kenapa yang kuning kemarin nggak oning gitu bang? Ya kan biar ada ininya apa namanya sensasi gitu kan. Sensasi ya. Oke, nah kalau untuk yang dimodif kayaknya yang gue lihat cuma baru velgnya aja yang lo ganti. Iya bang, sampai saat ini masih velg dulu lah bang. Kenapa? Ya, belum nikah juga sih bang. Bentar bang, kok jadi curhat? Bukan lah bang, aku nanya kenapa hanya velg yang dimodif gitu. Iya loh. Sampai saat ini masih. Gak ada hubungannya sama kau udah nikah apa belum? Iya maksudnya. Waktu sih masih kerja juga, jadi sempatnya kemarin hanya untuk ganti velg dulu lah sementara. Oh buat yang lain-lain memang belum kepikiran? Belum lah bang, satu persatu lah. Tapi udah ada yang kepikiran nextnya mau apa yang dimodif? Lihat channel Obri aja nanti. Asik. Dari situ aja lah ngambil inspirasi nanti. Oke, ini ganti velgnya di mana nih bang? Ini gantinya di spek bang. Spek R ya? Iya benar bang. Boleh nggak jelasin atau ceritain gimana pengalaman abang ganti velg di spek R itu? Ini pertama kali di awal saya melihat, awalnya lihat YouTube abang dulu ya. Jadi ada ketertarikan untuk mengambil velg HSR ini. Belilah bang, kalau diambil nanti sempat abang dilaporin repot bang. Oh iya juga bang. Iya. Boleh juga sih. Dibeli, bukan diambil dia. Gitu bang. Nanti dilapor polisi pula. Jadi ini ceritanya mau pergi kerja lah ini aku bang. Karena kan searah juga ke spek ini. Jadi begitu pulang kerja, disinggahin, lihat-lihat, cocok gitu bang. Cocok di... Lihat-lihat aja nih, berarti nggak ditempel? Awalnya dilihat dulu bang, baru ditempel gitu. Oke, berapa velg yang waktu itu ditempel? Awalnya dua bang, ada dua. Oh, dicoba. Ada dua pilihan. Ini yang ketiga lah berarti. Ini pilihan yang ketiga? Pilihan yang ketiga. Oh, yang pertama, lihat, tempel? Lihat, tempel, kurang. Kurang sur? Kurang. Yang kedua begitu juga, kurang. Kurang sur. Yang ketiga yang ini... Agak manis gitu bang. Gitulah kira-kira agak manis gitu. Dompet keluar nih. Ya, separuh udah nongol tuh bang. Separuh udah nongol ya kan. Ya gitu begitu ditempel, manis. Udah bang, pasang terus lah. Selagi pasang ada terus, duitnya, gitu, asik. Bang. Selagi ada rezekinya. Nah, pelayanannya gimana nih bang? Kalau di spek R itu. Kalau pelayanan nomor satu lah bang, rasanya. Asik. Bukan aku mengada-ngada lah bang. Memang nomor satu lah. Nomor satu ya? Iya lah. Berarti toko-toko yang lain nomor dua dong? Kan ya. Ada Venice di Medan. Ya, tapi ini yang kusinggahin ini lo nomor satu bang. Oke.
Terus dikasih tau juga kan, kalau abang udah ganti fertilizer tuh berarti abang bisa dapat gratis maintenance. Iya benar bang. Ya kan, nitrogen, semua tambal ini, ban, sama balancing. Bener, jangan lupa bang. Bang. Iya benar bang. Harus tetap dijaga, karena kan ini juga kebetulan bannya ini pakai Acelera PHIR ini. Iya benar bang. Ini salah satu ban terbaik yang abang juga pernah berarti ya? Aku pakai PHIR juga. Belakang PHIR, depan pakai 651 Sport. Dua, beda, jadi belang-belang gitu loh. Belang-belang ya? Sengaja. Bukan, bukan. Ada alasannya itu. Oh, cukup abang aja. Tanyalah, gitu. Tanyalah. Apa alasannya? Hah? Apa alasannya? Biar ditanya. Oh gitu. Oke. Bang, lu punya cerita menarik gak? Tentang mobil dan velg lah atau gimana gitu mungkin. Mungkin ada cerita-cerita yang lucu gitu. Karena kan ini dengar-dengar katanya ini lu pertama kali ganti velg kan? Iya, pertama kali bang. Iya. Ya kalau cerita lucu sih nggak ada sih bang, tapi lebih ke aku gantinya ini tanpa berpikir sih sebenarnya bang, nggak ada pikir-pikir dulu gitu. Walah. Langsung. Jadi kalau kata orang Medan nggak ada otak kau. Nggak ada otak. Iya kan, kan nggak mikir bang. Iya juga sih bang. Iya kan. Asal lihat sur tempel. Iya gitu bang. Bayar terus. Selagi ada aja bang rezekinya tempel terus gitu bang. Emang aneh-aneh aja ya. Ini kalau velg udah berapa lama pakainya? Velg sekitar 5 bulan loh. 5 berarti mobil baru 6 bulan. Iya, velg 5 bulan. 6 ini mobil keluar 1 minggu langsung kita ganti. Ganti velg? Iya, Bang. Higher? Iya. Film pertama tuh, Bang. Luar biasa. Enggak lihat-lihat merek yang lain. Lu kan berarti pertama kali nih. Iya. Apa mungkin ini mobil pertama juga? Enggak, ada Avanza, Bang. Oke. Ini tapi Avanza enggak ganti velg? Enggak. Berarti ini pertama kali ganti velg seumur hidup lo kan? Iya, seumur hidup. Lo ada ketakutan enggak sih masuk bengkel yang kayak duh, berapa nih? 30 juta gitu kan? Enggak sih, Bang. Kalau aku sih enggak ada mikir takut atau apa sih. Karena kan sebelumnya aku juga lihat channel Abang. Asik, kan? Bener juga ya. Balik lagi ke situ jadi. Udah tahu ini ya. Alurnya jadi, begini, begini gitu. Jadi kan harganya juga agak miring ya, mendukung lah, Bang. Mendukung. Gitu ya. Oke deh, Bang, thank you banyak ngobrol-ngobrolnya. Ya, thank you juga. Tapi bang, bentar Bang, satu Bang, ada pertanyaan terakhir. Apa tuh, Bang? Ada kritik atau saran nggak untuk HSR atau toko spek R? Kalau kritik nggak ada Bang. Kalau saran? Saran tambah lagi lah Bang. Apanya Bang? Modelnya? Model lagi Bang. Lah Abang aja udah milih, Abang aja baru milih 3 udah stop. Masih banyak lagi padahal tuh. Iya. Nanti kalau apa cocok kita buat lagi Bang. Tukar tambah lagi? Iya. Asal ada duitnya masuk terus. Masuk terus. Tempel terus. Tempel terus. Macam kartu terus tempel. Oke deh, Bang, terima kasih banyak ya. Thank you juga Bang. Sukses di jalan, hati-hati di jalan. Bang, makasih banyak Bang. Segitu dulu Bang video kita kali ini. Gua Dilas undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum.